temui komunitas Polda Kalteng, minimalisir fatalitas kecelakaan. Polda Kalteng menemui sejumlah komunitas yang bergerak di bidang transportasi dan kesehariannya beraktivitas di jalan raya. Kegiatan temu komunitas berlangsung di pos Bundaran Besar Palangkaraya, dihadiri langsung Wakapolda Kalteng, Brigjen Polisi Rahmat Setiadi, beserta sejumlah pejabat utama, Kamis 24 Oktober 2024. Wakapolda mengatakan jika temu komunitas yang dilaksanakan merupakan bagian dari Operasi Zebra Telaba 2024 yang masih berlangsung. Maksud kegiatan ini untuk memberikan edukasi kepada para komunitas yang aktif di jalan raya, khususnya mereka yang memiliki profesi terkait dengan aktivitas tersebut. Menurut Wakapolda, Operasi Zebra Telaban 2024 difokuskan kepada pencegahan dan penurunan tingkat fatalitas terhadap korban kecelakaan. Dan salah satu target utama adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berkampanye untuk keamanan, keselamatan, serta ketertiban berlalu lintas. Saat ini kita mengadakan dialog dengan komunitas yang beraktivitas di jalan raya, khususnya komunitas-komunitas yang berkendara, yang punya profesi di jalan, contoh seperti dari PO bus, dari travel, dari community ojek, dari Grab, kemudian dari pengemudi online lainnya. Jadi kita dalam rangka operasi Zebra, kita salah satu kegiatannya kan kita melakukan edukasi, melakukan dialog, upaya-upaya pencegahan, upaya-upaya untuk dalam rangka menurunkan tingkat fatalitas dalam kecelakaan lalu lintas. Kira-kira itu target utamanya, kita memberikan pemahaman kepada para komunitas ini untuk bersama-sama kita menggerakkan masyarakat untuk sadar dalam kampanye keamanan, kemudian keselamatan, ketertiban berlalu lintas. Wakapolda menambahkan para komunitas juga diajak berperan aktif dalam menggerakkan masyarakat untuk mematuhi aturan lalu lintas. Memang jika dibandingkan provinsi lain, tingkat fatalitas korban kecelakaan di Kalteng termasuk rendah. Namun, Polda Kalteng berkomitmen untuk mencegah potensi korban jiwa atau luka berat dalam setiap kecelakaan. Dari Palangkaraya, Tim Liputan, Tabengan TV. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi.